Saya bersyukur Bapak Ibu terpilih untuk mengikuti workshop TOT batch kedua ini. Artinya tadi Bu Roro sudah mengatakan ya, ada amanah yang Tuhan mau sampaikan lewat Bapak Ibu untuk kebaikan bangsa ini ke depan. Terus terang saya juga percaya dan yakin manajemen kami tidak punya niat apa-apa untuk sampai mengembangkan ke Jayapura selain daripada ingin memberdayakan masyarakat luas untuk lebih baik lagi ke depannya melalui berbagai kegiatan yang kami selenggarakan, baik pengembangan ekonomi, lingkungan maupun pendidikan. Tetapi kalau itu dirasakan oleh mereka yang jauh di pelosok sana, alhamdulillah itu merupakan satu keberkahan yang memang menjadi bonus untuk kami bisa maju, semakin bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat sekitar, termasuk lewat sekolah berhati ini.